Halo teman-teman, kali ini saya akan review hotel murah di Jogja bernama Gria Badran, tepatnya di Jalan Tentara Rakyat Mataram 16. Saya dapat rate harga murah yaitu Rp128.000 per malam. Saya pesan 3 malam di sini. Pesannya lewat aplikasi Reddoors ya. Reddoorsnya pilihnya Reddoors yang dekat stasiun Yogyakarta kedua. Jadi di sini Reddoorsnya itu tempatnya baru banget, bangunannya bersih, tempatnya bersih, handuknya masih baru, dan ruangannya juga tertata rapi ya, Instagramable banget. Toiletnya juga bersih, hanya airnya itu nggak cepat meresap. Nah di sini itu karena saya nginepnya 3 malam, jadi dikasihnya amenitiesnya juga sekalian 3 malam. Kalau misalnya kurang bisa minta lagi sih. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa ada yang kurang, misalnya air mineral atau handuk, kamu bisa pesan lagi dengan harga yang lebih murah. Air mineralnya 2.500, handuknya 10.000. Hotelnya dekat dengan tempat makan seperti warung nasi Padang, dan ada juga angkringan yang bisa kamu beli saat malam hari. Terus ini ruangannya itu kan ada ruangan baru ya. Jadi ini di lantai 1 dipakai untuk Reddoors dan di lantai atas untuk kos-kosan putri. Selain itu, saat check-in kamu harus membayar Rp50.000 sebagai deposit, dan uang deposit itu akan dikembalikan saat check-out. Jadi sebelum keluar dari hotel, kamarnya di check-in dulu apa aja yang kurang atau apa ya, ya barang-barang yang ada sebagai apa fasilitas kamar harus dicekin dulu apa ada yang kurang atau rusak. Jadi kalau udah nanti uang depositnya akan dikembalikan, begitu ya. Buat kamu yang pengen cari penginapan murah ya, Reddoors ini menurut saya recommended ya. Carinya waktu ada diskon aja, harganya sangat murah. Terima kasih. See you next time, Jogja.